Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi bersama kami di Top Game ID. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video game top terbaik selanjutnya. Oke guys, kali ini saya akan merekomendasikan 5 game One Piece Android terbaik 2019 versi Top Game ID. One Piece merupakan salah satu anime yang paling digemari di dunia. Anime yang berpangkal pada tokoh Luffy the Monkey untuk menjadi raja bajak laut ini pertama kali tayang di televisi pada tahun 1999, dan hingga sekarang serial ini masih berjalan. One Piece menawarkan plot cerita yang tidak tertebak dan berbagai karakter unik dengan kemampuan buah setan. Selain seri animenya, permainan One Piece juga digemari oleh pencinta animenya. Semula permainan One Piece hanya hadir untuk platform konsol dan PC, dan sekarang bisa kamu mainkan di platform Android loh. Penasaran apa saja gamenya? Yuk simak sampai habis. One Piece Thousand Storm. Pertama, ada One Piece Thousand Storm yang bisa dimainkan hingga 3 player sekaligus. One Piece Thousand Storm mempunyai gameplay ala role playing yang memiliki berbagai karakter yang bisa dimainkan. Permainan ini menyediakan berbagai tombol yang cenderung sederhana dan tidak ribet, sehingga kamu tidak perlu khawatir dengan banyak tombol yang membingungkan. One Piece Thousand Storm sungguh asik dan seru untuk dimainkan, guys. Pirate Warrior OV Grand Battle. Berikutnya ada Pirate Warrior yang membuat kamu bisa memainkan permainan One Piece yang seru. Pemain akan berperan sebagai Luffy the Monkey yang bertugas memberangus lawan-lawan. Kemampuan Luffy dalam game ini disesuaikan dengan skill di animasi di TV dan film. Kelebihan lain dalam game ini mempunyai grafis animasi yang ciamik, sehingga tidak kalah dengan game anime Android lainnya. Dan yang paling penting, game ini bisa kamu mainkan secara gratis loh. Pirates Adventure Goran. Game kali ini menawarkan konsep permainan petualangan dengan karakter Luffy. Pemainnya hanya perlu mengeksplor setiap pulau yang ada, namun Anda juga harus melawan para musuh yang datang. Tenang saja, Anda dibekali dengan kekuatan super untuk melawannya. One Piece Bontiras. Untuk kalian pencinta anime, nah pas banget nih Top Game ID merekomendasikan buat kalian game ini dengan grafik yang bagus dan gameplay yang sangat memuaskan. Ditambah lagi dengan size-nya yang tidak terlalu besar dan ringan untuk dimainkan. Wah, sangat seru bukan? Pirates War of Marines. Game One Piece Android yang tak kalah seru adalah Pirates War of Marines. Kode permainan yang ditawarkan juga berbeda dengan game di atas, karena Pirates War of Marines adalah game bergenre strategi. Soal seru atau tidaknya tergantung selera masing-masing gamer. Namun kami sendiri cukup menyukai game tersebut. Pasalnya game tersebut memungkinkan kita untuk mengeksplor maps yang luas dan bisa merekrut banyak orang agar tim yang kita bangun semakin kuat. Selain itu, game One Piece ini bisa diakses secara offline dan merupakan game gratis. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa game One Piece Android terbaik 2019 versi Top Game ID. Dan bagi teman-teman yang ingin mendownload gamenya, bisa langsung download aja linknya yang ada di deskripsi video ya. Sekian dari kami Top Game ID, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.